Oke guys, jam 8:30 ya kita udah sampai di spot. Kita bakal nyoba di pohon-pohon pisang, kebun pisang di rajang-rajangannya. Ini kita makan molen dulu bersama Bagong Krokodil dan Vijay Kudanil. Langsung aja kita coba, coy. Ini spotnya ya, di kebun pisang. Dan aku kali ini pakai Shimano. Udah lama nggak pakai SLX di sini Shimano-nya, karena dia agak udah mulai minta di servis ini. Cuman bisa pakai soprok. Kalau pakai softlure atau umpan yang berat, spoolnya, bagian spoolnya ini dia nggak bunyi nging, tapi bunyinya krok gitu. Jadi minta di servis. Oke lah, ini kemarin diperbaiki sendiri aja dan udah lumayan bisa. Tapi ya itu, nggak bisa pakai umpan berat, cuman bisa pakai soprok aja. Ini pun bakal kayaknya bakal rusak lagi nanti nih kalau sering-sering dipakai. Kayaknya ini udah nggak bisa dipakai lagi, coy. Udah mulai bunyi lagi dia. Jadi mau ku servis aja nanti kapan-kapan kalau ke Medan. Aku mau ganti pakai Abu Garcia aja. Nih, yang putih. Sekaligus biar bisa nyoba pakai soplur. Karena banyak spot yang dalam juga tadi ku cobain. Kecil rupanya. Hei, sobek mulutnya, Pak. Adalah, loncat pula. Gokil. Alhamdulillah. Besar kan ya. Nice. Oke, kawan-kawan. Kita tadi coba ngakalin pakai apa? Jawes enggak kena. Ini kita coba pakai ini, pakai soplur. Perdana ini aku pakai soplur dan langsung amis. Ukurannya lumayan ini. Sekitar 8 on atau 7 on ini. Oke, gokil, mantap. Semangat tau jadinya. Jam 12:30, coy. Ini kita lagi rehat dulu ya, istirahat karena panas sekali. Jadi habis ini kita bakal lanjut lagi pindah spot ke tower, kita bilangnya ke tower atau ada tiang telkom gitu. Nanti kita masuk ke dalam sana dan kita lihat hasil strike sehari ini. Oke, ini gabungan punya Pijay, punya si Bagong, sama punya Putri satu. Berarti ada total 7. Oke, mantap. Nanti kita sambung lagi, kita cari tambahan lagi. Kita makan dulu. Ini bontot dari pagi nih ya, tapi baru kita makan. Nggak tahu nih, udah basi atau belum? Masih uduk. Udah basi belum? Belum lah. Udah apa bukan? Iya, masih lama. Gong, mau makan, Gong? Enggak. Ini malu jokan enak, Bang. Kentang sambelnya enak nih. Mana lama, Gong? Lama-lama kita sini, Pak. Walaupun segini, kita harus menikmati sel. Wih, suka kakao, ya. Ya.
Lampunya ya. Wah, ada pisang, coy. Udah mati pohonnya. Bisa ini kita ambil aja ya. Udah jatuh juga pohonnya kan. Bapak minta ya. Dapat 2. Strike. Gimana ini tarikannya? Gila lah, licin. Saya mau. Bisa dari mana itu, jatuh, pohonnya mati. Matang 2. Orang balik baik kan dia bawa pisang udah pernah. Sopro ku paten enggak bisa iya. Pisang. Kamu puasa dia, Bang. Pisang enak pula ini buat sembarangan. Cuci ya? Mulut, iya. Wah. Tap. Wah, luar biasa. Wah. Lompat gabusnya. Oh, ada spot nih. Kita lempar langsung. Bismillah. Aduh, moncel lagi, coy, 2 kali. Halo. Hah. Andi. Blusuk-blusuk, kenapa? Ada dapat. Moncel-moncel aja. Sini-sini, kami dapat banyak ini. Wih, aduh, dapat guys. Jatuh. Wih, strike gabus. Mantap. Wih, sudah strike 3 aku kali ini ya. Mantap. Strike guys, strike besar kali ini. Wih, lawan dia. Wih. Ya Allah, besar kali nih. Gila. Wih. Lentain, weh. Wih, alhamdulillah ya Allah. Wih, kerekam gak ya? Alhamdulillah kerekam. Wih. Jackpot aku PJ Tun ya. Luar biasa ini besarnya. Wih, gak ada lawan kawan-kawan. Wah, alhamdulillah. 1 kilo lebih nih, positif. Gokil. Luar biasa tangkapannya, melawan dia. Wih, alhamdulillah ya. Mantap. Mantap kali. Luar biasa. Mantap. Bagong ketawa sana. Wih. Gokil. Gila kali. Double kill kawan-kawan. Let's go. Mantap kali ya Allah. Bolak-balik aku jackpot, weh. Aduh. Ya Allah, makasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Bertubi-tubi besar kali. Alhamdulillah. Luar biasa ini, enggak ada obat ini. Strike lagi. Aduh. Kawan-kawan. Gagal strike. Gokil. Bocil-bocil mantap sini tariannya. Gokil lah. Dapat 3. Mantap spotnya, Bang.
Wih, strike. Alah ya Allah. Nyangkut di ini. Lepas di situ dia. Tengok ini dapat juga ini. Bismillah. Hah. Alalah, mau kena soproknya, Pak. Bocil-bocil, Bang. Fitting ya, BC-ku dibuat bagong. Udah buang aja. Ini lah punya aku tadi satu. Mak iya ah. Ini. Oh iya ini. Wih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 19, 19. 19. 19. Satu aku cuman ya. Tunggu pembalasanku ya. Bagi-bagi ikan orang ini ya. Anjing, semuanya mati-mati semua. Aku ajar pula nanti. Jangan mati-mati semua. Jangan sebut lah. Bang, abang masak kan? Enggak. Aku mau taruh bak lo, Bang. Abang ya, ada apa, Bang? Mana sempat tahu membuatnya? Iya kan abang taruh di kulkas. Oke, Cai, hari kedua ya. Ini tanggal 16. 16 kan? Ya. Mati pula jamku. Tanggal 16 kemarin kita casting yang aku boncos tuh. Tanggal berapa itu? Pokoknya 2 atau 3 hari yang lalu. Nah ini baru sempat kita casting lagi karena ada kegiatan lain kemarin. Sekaligus kita nyobain. Oh ini kita spinning semua. Iya spinning semua kita. Kita spinning semua, oke. Okay. Ini aku pakai spinning baru. Coba ya. Shimano Stradic. Gokil. 1000 HG sama reel baru juga. Relix Nusantara Jangkrik 614 LB ya. Ini ada bendera Indonesianya ini. Nampak nggak ini? Deildo Anaconda. Iya bang, apa pakai Deildo? Deildo Anaconda. Iya kan? Aku pakai reel dari Oksigen sama Joran dari Cordial Generation Jet. Oke, mantap. Yuk, langsung kita mulai casting hari ini. Ini spotnya depan ini. Karena ini agak dalam jadi kita pakai soft lure aja langsung ya. Belum pernah aku coy strike pakai soft lure tapi pakai spinning. Belum? Itu. Enggak ah, belum. Dalam banyak, Bang. Hah? Banyak seputar. Sama mancing. Iya. Ada juga itu mingguan itu. Sana banyak juga. Masuk dari mana, Bang? Dari belakang sini bisa. Oh, iya nih, Bang. Iya. Ya, jago bawa endos satu lagi enggak. Strike. Oke. Okay. Aduh, ngerti pula. Oke. Okay. Dapat satu. Telak lah. Dua kali nyamber, langsung telak. Oke, okay. Dapat satu, coy. Soproknya masih dalam mulutnya. Payah bukanya nyangkut di lidahnya. Nggak bawa grip juga, bawa apa? Nggak bawa capitan juga. Akhirnya, udah miss juga ini. Shimano Stradic 1000 HG ku sama Relix Nusantara Jangkrik. Kita cari lagi yang lain ya. Gak tahu nih kawan yang lain udah dapet apa belum. Nanti kita tengok karena kita berpisah, beda posisi kita. Ini punya Bagong dapet 2 dia. Sama juga rupanya ukurannya. Ini sokroku masih di dalam ini loh. Payah ngambilnya. Jembatan Siratul Mustaqim. Sudah jam 12 kurang. Itu sana mendung kali tuh. Kalau sempat hujan habis kita nggak bawa playset. Kita di sini dulu, kita mau istirahat. Ini ada spot panjang kayak cocok pakai soplur. Jadi kita mau makan dulu. Kita berteduh di bawah pohon sawit pendek-pendek ini. Nah, sini aja kita. Kita makan nasi lemak lagi. Oke, untuk memakan nasi putih aja ya.
Cuma kan nasi putih aja lah ya. Pakai garam enak tuh. Iya lah, pakai ini pakai daun sawit. Gokil men. Sobat terakhir untuk kalian. Mulai aja pula ini. Ada kelapa tumbang. Enak aja airnya, Cai. Ada tumbang ini kok. Oh ini aja lah. Ini yang udah dibelah Pijay. Airnya agak hambar. Kurang manis, sekarang kurang tua deh. Ada ikan yang kalau di situ kan? Bulu Cina gak tau itu. Hah? Bulu Cina orang itu orangnya? Ini air baru semua rupanya. Baru ini. Pantas. Aduh. Ini pinggir jalan itu baru. Kata bapak ini depan-depan kan rumah ini. Kan kering. Kalau situ ada masalah yang dalam dalamnya kan. Pak, dicetrum pak dikasih orang ini nyetrum. Kalau kami di depan lah ya. Setahu kami walaupun belakang kalau kami jumpa kami larang nyetrum. Karena kami pun masih senang mancing gitu loh. Nah. Kalau udah kena setrum ini habis sih kan. Parah. Maka dia pun dia payah. Ya, iya betul itu. Dia kan takut dia kan, asal ada kena umpannya lari dia kan. Kasih ya, Pak. Nah. Ya Pak. Iya, nah baru. Iya. Serang kau. Besar besar. Wup. Oh mak. Alah majang. GoPro. Nyangkut tipis aja. Wah, lumayan tuh padahal. Lanjutlah lanjut. Strike men. Babon. Yes. Akhirnya pakai soft lure langsung dapat. Gokil. Dapat juga ikan kedua aku. Pakai soft lure dia baru mau makan ya. Masuk lambung lah. Nah ini besar nih. Oh iya. Tadi nanti yang pas. Ya gabung sama kawan-kawan. Oke. Lanjut kita pindah spot lagi. Ini kita mau ke spot yang kemarin Bagong sama Pijay panen. Ini kita coba ke situ lagi. Siapa tahu masih ada mau makan ikannya ya. Kita lihat. Ini jam 3:30. Strike. Alhamdulillah. Lumayan. Size yang lumayan ya. Mantap, lanjut. Oke. Okay. Nice. Lumayan ya. Dapat 3. Kok berapa, Gong? Entar 5 ini mungkin. Oke, okay, mantap, lanjut. Ini spotnya bagus sih, cuman nggak ada sambaran dari tadi, apa nggak ada ikan ya? Pinomat yang kecil aja nggak ada, beongan pun nggak ada nyamber. Strike. Alhamdulillah dapat lagi di spot apa ini, karpet hijau lah ini orang bilang.
Gak pala besar, tapi lumayan. Udah dapat 2 ekor. Lanjut lagi ya, kita mencoba ke depan sana coy. Siapa tahu masih ada spot lagi. Strike lagi, aduh. Moncel. Strike. Aduh, moncel. Strike. Oke. Dapat juga. Dapat satu lagi. Sudah jam 17.32 coy, kita lihat ini hasil casting hari ini. Hampir penuh ikan kita ya. Setelah lihat ekor dapat berapa? Entah 5 juga, entah berapa, lupa gue. Aku 5. Jadi total kurang lebih ya 10 ekor adalah itu di situ. Ditambahin yang kemarin 19 ekor. Berarti kita dapat 29 atau 30 ekor lah total di sini aja ini ya. Hari ini PJ tapi boncos. Kemarin hari pertama aku, jadi ganti-gantian ada sipnya dia boncosnya. Mungkin next time Bagong yang boncos. Jadi kita akhiri video kali ini, casting selama 2 hari kita dengan hasil ya kita hitung 30 ekor lah. Mantap coy. Sampai jumpa di video casting berikutnya. See you guys. Kok kasih tau dulu sama orang itu kenapa Mugi sama Mbah enggak pernah ikut. Nah, karena mereka enggak bisa mancing, udah itu aja. Kita udah sampai di rumah. Ini kita mau bagi hasil dulu ikannya. Tuh. Mana. Tuan, punya aku paling besar kan? Ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rupanya ya? 11. Berarti kau dapat 6. Duh. Nah tuh, dia langsung masuk. Ini punya aku paling besar ya. Ini sekitar 5, mana ada nih?